saya sebutkan hanya tempat-tempat tertentu seperti Zam-Zam dan air. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan air dalam lebih rutin dan teratur? Caranya adalah dengan teknologi. Nah, teknologi inilah yang dibawa ke Indonesia, bahwa sekarang sudah ada dapat memproduksi dan memproses air. Khususan karena sudah merupakan dari satu ilmuwan hasil penelitian nih Mas Robi. Betul. Ya, salah satu penelitiannya Mas Haru Emo.